Gregoria Mariska Tunjung melangkah ke babak quarter final Kumamoto Masters Japan 2023 setelah mengalahkan Kim Gaen 2 game langsung. Cukup mudah bagi Gregoria, tapi tidak untuk berlaga di babak berikutnya. Yeo Jamin asal Singapura bakalan menantang Gregoria dalam memperebutkan tiket semifinal. Untuk kedelapan kalinya, duel antara andalan Indonesia dan Singapura berjumpa, tercatat Gregoria pernah memenangkan pertandingan atas Yeo Jamin sebanyak 5 kali. Terakhir kali berjumpa di turnamen Hong Kong Open 2023, kala itu Gregoria menang straight game. Bisa dibilang permainan Gregoria saat itu begitu mengagumkan. Bermain tenang, netting silangnya kerap kali membuat lawan mati langkah. Tampak jelas ambisi meraih kemenangan di wajah Grego. Pukulan indah hingga placing uniknya dikerahkan demi membungkam lawan. Yap, makin kesini Gregoria makin memperlihatkan kelasnya. Mengalahkan sederet pemain top, mempersembahkan permainan menawan, hingga skillnya kian meningkat dan seringkali membuat lawan-lawannya kebingungan. Bukan hal mustahil jika turnamen Super 500 ini, Gregoria bisa saja lolos hingga final. Andaikan Dewi Fortuna menghampiri, titel juara bakalan menghampiri Gregoria. Semoga saja.